Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya. Kali ini inti dari saya mengupload ini yaitu untuk memperkenalkan sebuah aplikasi yang bisa merubah format sebuah video ke MP3, dan dia juga bisa untuk mengedit mengedit video ya. Kali ini kita pergi ke aplikasinya ya. Nama aplikasinya yaitu VideoZoom di sini ya. Ini dia. Ups, salah. Ke VideoZoom. Nah, ini dia aplikasinya. Oke, izinkan. Nah, dalam aplikasi ini untuk banyak fungsinya seperti memotong, kompres video ke audio. Apa ini? Wah, nggak tahu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kita coba mengekstrak video ke audio. Baru, oke, kita coba ya ini. Ini. Lagu ini kita edit ke sebuah audio. Ekspor, kita tunggu hasilnya. Oke, masih mengekspor. Kita tunggu hasilnya. Tiga, 68, 70. Nah, itu tunggu hasilnya. Lumayan lama ya. Oke, sudah berhasil. Tidak. Kita coba putar audionya. Pakai musik aja ya. Sini sudah jadi musiknya. Oke, kita coba ke edit video. Edit video. Nah, di sini ada edit video. Di sini ada edit auto video. Maaf, maaf, maaf. Di sini ada edit video. Di sini. Di sini ada bisa untuk kamera juga. Oke, ke edit video. Mana ya? Nah, misal ini tekan dan tahan untuk para tinju. Oh, tidak dapat menemukan video ternyata. Oke, berikutnya. Di sini kita setelan. Sini terdapat banyak fungsi. Caranya filter, efek suara, bisa nambah suara, bisa nambah gif, ya banyak lagi fungsinya. Oke, sekian dari hasil perkenalan sebuah aplikasi VideoZoom. Semoga bermanfaat dan dapat ya membantu Anda mengedit sebuah video, atau di saat-saat Anda pengen mengubah sebuah video menjadi musik, salah satunya bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, terima kasih guys telah menonton channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.